Halo, nama saya Messi, kelas 5P, nomor 16. Saya akan mempresentasikan tentang siklus air. Siklus air adalah siklus yang tidak pernah berhenti dari atmosfer bumi dan kembali ke atmosfer melalui proses kondensasi, pretipitasi, evaporasi, dan transpirasi. Evaporasi adalah pengapan air dari permukaan bumi, air di darat dan di laut, menjaga atmosfer setelah tertutup sinar matahari. Kondensasi adalah proses pendinginan dan uap air, pucuk atmosfer. Dalam kondensasi, uap air berubah wujud menjadi embun, lalu menurut awan. Tapi sebenarnya hujan akibat hujan titik-titik air di awan. Transpirasi, penguapan atau hilangnya uap air dari permukaan tumbuhan. Terima kasih.